pengguna-pengguna muslimah berbelanja seanggaran $230 bilion membeli pakaian-pakaian dan aksesori muslimah. Angka ini diramalkan bertambah menjadi $327 bilion menjelang tahun 2019. Butik-butik muslimah berkembang pesat di pusat membeli belah dan online. Begitu juga dengan pertunjukan-pertunjukan busana muslimah yang menunjukkan bahawa fashion menutup aurat dan sopan mempunyai tempat yang penting dalam pasaran untuk memikat pengguna-pengguna golongan muda yang mampu membeli. Baru-baru ini, sebuah lagi pertunjukan gaya hidup muslimah diadakan di Olympia London. Turut menyertai arus persaingan untuk mendapat secebis pasaran dalam bidang yang semakin pesat meningkat ialah reka-reka dari Malaysia yang memperkenalkan rekaan-rekaan mereka sendiri. Antara reka fashion muslimah dari Malaysia ialah Rubina Mogul, seorang ibu dan bekas pramugari yang meninggalkan kerjaya di Awan Biru untuk membuka Iman Butik. Sejak menubuhkan bisnes online-nya dalam tahun 2014, Iman Butik ada 4 cawangan dan kini bersedia untuk mengembangkan sayapnya ke United Kingdom. Untuk pertunjukan julung kalinya di pentas antarabangsa, Iman Butik telah memperkenalkan 8 rekaannya. Kesemuanya menonjolkan keselesaan, kesederhanaan, bergaya dan praktikal untuk dipakai di mana-mana saja. Koleksi yang kami tunjukkan di fashion show baru-baru ini adalah sebanyak 8 koleksi yang setiap satu koleksi itu akan mempunyai 8 ke 10 warna sendiri. Dan koleksi itu akan kami lancarkan untuk hari raya akan datang nanti. Merayakan ulang tahun kedua Iman Butik bersama penulis-penulis blog fashion merupakan pendekatan yang baik. One thing that's great about outfit is the fact that you can pray in it and you can also make wudu in it, which is great because right here there's a zip, so you can pull the zip down to like roll it up, do your wudu and then you can zip it back up and then it's perfect, ready to go. Kebanyakannya kita gunakan kain yang bernama Korean crepe yang memang sesuai dengan cuaca di Malaysia yang sangat panas dan juga ada kalanya hujan yang tak menentu. Dan juga kita gunakan detailing-detailing yang amat kebanyakannya datang daripada jenis songkit dan juga seperti saya katakan tadi, brokit yang amat minimal, memudahkan untuk ibu-ibu dan juga yang mana sedang menyusukan anak. Pendedahan sebegini di medan fashion antarabangsa adalah impian setiap reka fashion, menjaminkan kepulangan Iman Butik untuk membina tapak di sini.